told your friend you're not okay. Momen Nagita Slavina dikerubungi cowok-cowok untuk minta foto jadi sorotan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Blackpink girl band asal Korea Selatan telah memuaskan para pecinta K-pop dalam konser Blackpink World Tour Bornpink Jakarta yang digelar selama 2 hari 11 dan 12 Maret 2023 di Stadion Gelora Bung Karno. Konser tersebut pun telah dinanti-nantikan oleh para artis tanah air, tak terkecuali Nagita Slavina. Datang bersama saudara-saudara perempuannya, istri Raffi Ahmad itu bak ketua anggota yang mengatur para rombongan. Datang di detik-detik terakhir Blackpink akan segera tampil, Nagita Slavina malah jadi sorotan kala dimintai foto oleh sederet kru laki-laki yang bertugas di depan stadion. Dengan ramah, mama dua anak itu pun mempersilahkan para kru tersebut untuk berfoto dengannya secara bergantian. Padahal kala itu Nagita tampak buru-buru. Ia juga tak sendirian, mama dua anak ini ditemani oleh sahabatnya Ayu Dewi, sang adik Caca Tengker, serta dua adik iparnya Nisha dan Syahnas, dan beberapa rombongan lain. Namun dalam unggahan kanal YouTube Rans Entertainment, hanya Nagita Slavina sajalah yang sukses jadi sorotan hingga laris manis dimintai foto. Ini dulu nih. Kita boleh foto. Kakak udah. Oke, thank you. Boleh foto. Kak. Boleh Kakak mau bantu aku. Kak. Yuk, action. Yuk. Kakak. Bentar. Aku ketinggalan yang gini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video, guys.